Untuk video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa outline. Yang pertama adalah mengapa kita perlu untuk melakukan analisis running time terhadap suatu algoritma. Selanjutnya kita perlu untuk akan membahas mengenai analisis algoritma itu sendiri, mengenai bagaimana efisiensi waktu dan juga efisiensi memori. Kemudian, chapter selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus terhadap analisis algoritma, yaitu mengenai studi kasus insertion sort, dan juga terakhir kita akan membahas mengenai order of growth. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai kita perlu untuk melakukan running time analysis terhadap suatu algoritma. Singkat cerita, terdapat beberapa alasan atau latar belakang mengapa kita perlu untuk melakukan running time analysis. Pertama, dikarenakan komputer itu sendiri memiliki sumber daya yang terbatas, atau bisa dikatakan memiliki finite resources. Dan sumber daya ini bisa berupa banyak hal, baik itu berupa memori, bandwidth link komunikasi, ataupun konsumsi dari energi. Kemudian terhadap beberapa batasan-batasan lain, seperti kemampuan atau performa dari komputer itu sendiri, kemampuan processing, maupun kemampuan dari software atau perangkat lunak yang ada. Semua itu merupakan keterbatasan dalam melakukan komputasi saat ini. Selain itu, selain dari masalah keterbatasan sumber daya, kita juga perlu untuk melakukan running time analysis dikarenakan terdapat beberapa kandidat algoritma dalam menyelesaikan permasalahan yang sama. Pertanyaan baru muncul, bagaimana sih kita bisa memilih yang algoritma yang paling sesuai dengan kebutuhan kita? Salah satu tools yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan running time analysis. Oke. Jika kita tarik mundur ke belakang, maka kita akan melihat bagaimana algoritma analysis itu sebenarnya mencakup dua domain utama dari algoritma, yaitu mengenai time efficiency dan juga space efficiency. Time efficiency analysis concern terhadap seberapa cepat sebuah algoritma itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan, sedangkan space efficiency analysis bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama berupa berapa banyak memori yang dibutuhkan selama algoritma tersebut berjalan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Time dan space merupakan dua constraint utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan komputasional. Jika time efficiency analysis, kita dikenalkan dengan konsep baru, yaitu konsep upper bound limits atau Big O. Jika saya jelaskan secara dari belakang itu sendiri, jika sebuah algoritma A, misalkan, memiliki notasi Big O N, kita bisa definisikan hal tersebut sebagai algoritma A memerlukan maksimum sebanyak N langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan input sebanyak N. Hal yang sama juga berlaku untuk space efficiency analysis. Mereka juga sama-sama menggunakan Big O, namun tentunya arti atau semantiknya berbeda, di mana Big O N, jika kita membahas dalam konteks space efficiency, maka algoritma tersebut memerlukan maksimum sebanyak N unit memori selama algoritma tersebut berjalan. Selanjutnya kita akan berkenalan mengenai 5 langkah utama dalam melakukan algoritma running time analysis. Ini merupakan framework yang akan kita adopsi untuk langkah-langkah ke depannya. Sehingga secara garis besar, pertama kita perlu untuk menentukan parameter yang mengindikasikan ukuran input dari algoritma tersebut. Selanjutnya, kita juga perlu untuk menentukan operasi dasar yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Setelah kita melakukan menemukan ukuran input dan operasi dasar, kita juga perlu untuk melakukan analisis. Apakah algoritma tersebut memiliki perbedaan eksekusi operasi dasar berdasarkan ukuran input yang diberikan. Pada langkah ketiga ini, kita mengenalnya lebih populer dengan istilah best, average, and worst case analysis. Kemudian selanjutnya kita perlu untuk membentuk sebuah rumus sigma yang di mana rumus sigma tersebut merepresentasikan seberapa banyak operasi dasar dari algoritma tersebut dilakukan jika diberikan dengan input input sebanyak n. Kemudian sebagai langkah terakhir kita akan menyelesaikan rumus sigma tersebut dan mengalikannya dengan waktu operasi untuk masing-masing operasi dasar yang akan memunculkan estimasi running time. Agar kita bisa lebih paham, kita akan melakukan studi kasus, yaitu mengenai running time analysis tentang insertion sort. Oke. Secara singkat, insertion sort sendiri merupakan sebuah metode untuk melakukan sorting sebuah array yang berisi integer dengan input sebanyak n. Jadi, di situ memiliki dua parameter, yaitu array tersebut dan ukuran dari array. Di sini, di dalam insertion sort, terdapat dua loop atau iterasi, yang outer loop berbentuk for loop yang akan iterasi untuk setiap elemen yang ada di dalam array tersebut.
Kemudian akan diinisialisasi pada setiap iterasinya, yaitu key sama dengan AA index ke I yang akan digunakan sebagai pivoting key atau komparasi untuk while loop selanjutnya. Kemudian kita akan menginisialisasi nilai J sama dengan I min 1, sehingga kita mundur satu indeks ke belakang jika dibandingkan dengan I. Selanjutnya akan dilakukan while loop untuk tiap-tiap elemen, sehingga masing-masing elemen akan dilakukan komparasi untuk setiap-setiap elemen sebelumnya. Di sini while loop-nya memiliki basic operation berupa J lebih dari 0 dan apabila indeks kecil lebih besar dari Q. Jika kedua kondisi tersebut memenuhi, maka akan dilakukan proses assignment nilai array indeks ke J plus 1 dengan nilai sebelumnya, yaitu A indeks ke J. Setelah kita lakukan assignment atau pergeseran nilai, maka kita akan mengdecrement nilai J sebanyak satu step. Langkah pertama adalah dengan menentukan input size parameter. Di sini dari sudocode yang sudah diberikan, yang sudah kita kenal, kita memilih variable n sebagai input size parameter dalam insertion sort. Jika kita sudah menemukan parameter input, soalnya kita akan menentukan basic operation. Sebagai rule of thumb saja, basic operation biasanya berada di dalam loop yang paling dalam, yang bakal paling sering dieksekusi saat algoritma tersebut dijalankan. Dalam kasus insertion sort, basic operation tersebut berupa komparasi, yaitu J lebih dari 0 dan indeks ke J lebih dari Q. Mengapa komparasi dan mengapa bukan body dari while loop-nya? Dikarenakan iterasi tersebut pasti akan berlangsung, dan body dari while loop tersebut hanya akan dieksekusi jika dan hanya jika kondisi pada while loop bernilai benar, sehingga basic operation merupakan dengan definisi tersebut, kita bisa simpulkan jika basic operation-nya berupa komparasi pada while loop. Kemudian langkah ketiga, kita perlu untuk melakukan analysis dari best to worst case. Dalam insertion sort, best case-nya tentu saja jika array A sudah terurut, maka tidak perlu dilakukan operasi dan eksekusinya bernilai konstan. Dalam hal ini kita bernilai 1. Kemudian untuk average case, maka array A tersebut sudah terurut sebagian, dan sebagian saja yang perlu diurutkan. Jika hanya n per 2 dari panjang array yang hanya di yang perlu untuk kita urutkan, maka tentunya kita memerlukan n per 2 pangkat 2. Hal ini dikarenakan kita memiliki dua buah loop. Dari konsep tersebut, kita mendapatkan eksekusi sebanyak n kuadrat per 4 kali. Kemudian tentunya kita juga memiliki worst case, dan di worst case ini kita akan melakukan fokus kita untuk langkah selanjutnya, di mana semua nilai pada A tidak terurut. Oleh karenanya, kita akan basic operation berupa komparasi pada while loop akan dilakukan sebanyak n kuadrat kali. N kuadrat dikarenakan terdapat dua buah loop yang iterasi untuk setiap elemen. Kemudian langkah keempat adalah menentukan sigma formula, di mana jika diberikan sudocode di samping ini, maka kita bisa merepresentasikan masing-masing loop sebagai notasi sigma. For i sama dengan 1 untuk n, disimbolkan sebagai notasi sigma dari i sama dengan 0 untuk n min 1. Sedangkan while loop sebagai inner loops, disimbolkan sebagai notasi sigma kedua dari nilai j sama dengan i plus 1 hingga j bernilai n min 1. Kemudian dikarenakan basic operation berupa komparasi dan komparasi tersebut bernilai konstan, maka kita bisa set value ke 1. Nilai untuk sigma inner loop, sigma j sama dengan i plus 1 n min 1 untuk 1, bisa kita jabarkan sebagai sigma i sama dengan 0 n dengan tetap mempertahankan outer loop-nya. Sedangkan untuk menghilangkan inner loop-nya, kita ubah dari nilai upper bound dikurangi nilai lower bound ditambah 1, yaitu n min 1 min i plus 1 plus 1. Oleh karena kita menghasilkan nilai bentukan kedua, yaitu sigma i sama dengan 0 n min 1 untuk n min 1 plus 1. Dari sini kita bisa breakdown lagi, sehingga outer loop yang luar ini bisa kita ubah ke dalam bentuk baris aritmatika. Sehingga kita dapatkan n min 1 ditambah barisan aritmatika tersebut hingga nilai terkecil 1, dengan masing-masing angka bernilai memiliki beda 1. Jika sudah demikian, maka kita bisa dengan mudah menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu untuk n per 2 dikali nilai suku terbesar ditambah suku terkecil. Yang di sini kita mendapatkan rumus n min 1 per 2 dikali n. Pada langkah terakhir, kita perlu untuk melakukan estimasi dari running time.
Running time estimate itu bisa didefinisikan sebagai perkalian antara banyak jumlah berapa kali basic operation tersebut dieksekusi dikalikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi masing-masing basic operation tersebut. Untuk CN insertion sort yang bernilai n-1 n per 2, maka total running time analysis untuk input berukuran n di sini disimbolkan t worst n dikarenakan kita mengambil kasus worst case. Bernilai t operations merupakan suatu konstanta yang menyatakan besaran waktu untuk menyelesaikan satu buah basic operation dikali dengan banyaknya kita berapa banyak kali kita perlu untuk melakukan operasi dasar tersebut. Seperti itu. Kemudian dari c worst case n untuk n bernilai sama dengan n min 1 dikali n per 2 atau sama dengan n kuadrat min n per 2, kita bisa kategorikan insertion sort masuk ke dalam big O notation sebesar n kuadrat. Secara singkat, kita bisa melihatnya sebagai dengan membuang konstanta yang ada pada persamaan c worst n dan hanya fokus pada n dengan nilai terbesar, yaitu n kuadrat. Kemudian secara sekilas kita juga saya juga akan mengenalkan mengenai konsep order of growth atau OOG yang biasa disimbolkan dengan simbol theta. Order of growth merupakan salah satu metode untuk mengklasifikasikan algoritma yang secara natural merupakan relasi antara bagaimana running time dari sebuah algoritma tersebut meningkat seiring dengan peningkatan jumlah input atau peningkatan nilai nilai variabel n. Sebagai contoh, jika sebuah algoritma A memiliki order of growth big O n kuadrat, maka jika jumlah input dikalikan dari menjadi 2 kali semula, maka algoritma tersebut akan bekerja 2 pangkat 2 kali lebih lama dari semula. Sehingga bisa disimpulkan jika korelasi antara jumlah input dengan running time dari algoritma dengan big O n kuadrat tersebut memiliki adalah bersifat kuadratik. Beberapa contoh order of growth lainnya yang kita kenal terdapat adalah konstan, di mana jumlah input tidak akan mempengaruhi running time complexity atau running time analysis, dan juga kita memiliki contohnya ada order of growth yang bersifat logaritmik, bersifat kubik, ataupun bersifat faktorial. Mungkin sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai running time analysis bagi sebuah algoritma. Atas kesalahan dan kekurangannya, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.